Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya dikunjungi Pak David dan Pak Anton yang subhanallah berkunjung di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri. Sungguh ini merupakan sebuah kunjungan yang membuat saya bangga. Karena beliau mengajari pada anak-anak santri bagaimana bisa memproduksi kopi agar mencapai hasil yang maksimal. Kemudian mengajari bagaimana manajemen yang baik. Kemudian bagaimana mengajari dan menghitung bisnis itu untung. Jangan bisnis itu rugi, tapi harus untung. Kalau rugi, jangankan manusia lari, setan iblis pun akan lari ketika kita rugi. Itu yang dipegangkan Pak David, Pak Anton kepada saya dan anak-anak semua. Semoga wejangan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, punya value untuk pengembangan Pondok Pesantren Mukmin Mandiri. Yang kedua, kita bersyukur setelah melalui diskusi yang sangat panjang, hampir kurang lebih 3 jam di kantor Pondok Pesantren Mukmin Mandiri, dalam waktu dekat beliau bersama kita semuanya untuk melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan itu adalah bagaimana memberdayakan santri di sekitar kawasan hutan dan perkebunan. Subhanallah, pemberdayaan santri di sektor agrobisnis ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menumbuhkan dan buffer zone ekonomi nasional yang sekarang lagi slow down. Tentu gerakan santri tanam porang, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk penguatan ekonomi kerakyatan, terutama ekonomi Pondok Pesantren Mukmin Mandiri, khususnya Pondok Pesantren yang ada di Jawa Timur. Semoga gerakan nasional tanam porang ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Anton, sekarang saya posisi di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sudarjo, pengasuh Kiai Jaki, yang mana di pesantren tersebut penghasil kopi, ada kopi Greng Lanang. Selain itu, sekarang ini pesantren rencana mau tanam porang. Jadi di sini pesantrennya cukup tertampung semua. Pesantrennya luas sekali. Ada pesantren agrowisata industri seluas 650 hektar. Jadi ada apa, Yayasan Pondok Pesantren Mukidin Mandiri 2 Tulungagung yang pernah datang ke sini ya, peresmian pada saat ke sini ya. Ini pesantren di sini, santri-santrinya produksi kopi. Kopi ini cukup, ada kopi, ada berapa tipe, ada kopi Sango, ada kopi Cap Kiaiku. Yang paling diminatin sekarang ini kopi Greng Lanang. Direpusi Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sudarjo. Harapan saya setelah datang di pesantren ini supaya kedepannya lebih maju, ada perkembangan yang lebih modern lagi. Jadi harapan saya begitu, karena ini sudah cukup luas, sudah ada perkembangan tanam kopi. Ya, ini kita rencana kedepannya tanam porang yang dilaksanakan oleh Kiai. Saya rasa begitu aja. Terima kasih.